Selamat datang di channel Ani Ngegame. Yeay, kita angkat yang main game Sakura School Simulator. Video kali ini Sakura Nida Sakura nih akan mereview lagi nih. Kira-kira di update terbaru ada apa ya guys ya? Atau kita nanti review bangunan juga ya teman-teman. So kalau gitu langsung aja kita ganti baju dulu. Nah, aku pengen Sakura nih pakai baju simple dimple puppy squish. Maksud aku simple dimple. Bukan guys, maksudnya baju yang simple. Aduh, jadi salah ngomong deh. Nah, yang ini aja ya guys ya. Terus warnanya aku ganti jadi warna hijau. Dan warna roknya aku ganti aja jadi warna putih. Untuk rambutnya aku pengen seperti siapa ya? Seperti Fumi aja. Tapi warnanya kita buat jadi hijau tua ya guys ya. Tapi gak usah pakai aksesoris yang ini. Aku pengen pakai, nah, topi yang lucu ini guys. Oke, tinggal warna matanya warna coklat aja. Sip, sudah cukup. Tinggal Sakura ini nih. Kalau Sakura ini aku pakeinnya ini aja yang nomor 6 ya guys ya, nomor 6 aja deh. Abis itu warnanya kita ganti jadi warna orange aja. Untuk warna celananya warna putih ya guys ya. Oh, ini perpaduan warna baju. Oh ya sudah deh, begini aja. Oke, kalau gitu rambutnya nomor 15, warnanya hijau juga seperti Sakura nih. Dan sepertinya sudah cukup teman-teman. Kalau gitu kita bisa langsung mulai. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja yuk kita ke rumah Sakura nih. Aku pengen samperin dia. Kita lihat nih guys, kira-kira Sakura nih mau gak ya ikut sama Sakura nih? Pastinya selalu mau dong. Sakura nih, ayo kita pergi. Iya, aku tahu kamu mau ajak pergi tapi gak usah dorong-dorong dong. Maaf ya. Sakura nih, kamu kan mau pergi? Iya Sakura nih, pakai mobil baru dong. Oh siap, kalau gitu tenang saja, aku akan memunculkan mobil baru. Aku pengen pakai mobil yang ini aja guys, yang simple car mini. Nah, coba kita munculin. Wih, aku terjungkel. Ya, penyok Sakura nih. Ya, kamu sih kayak gitu. Ya udah deh, gak apa-apa deh, yang penting bisa. Ayo deh, cepetan naik ya. Iya. Walaupun agak penyok sedikit ya guys, ya gak apa-apa deh ya. Yang penting masih bisa dipakai. So, teman-teman, kalau gitu langsung aja kita pergi ya guys ya. Jadi, untuk video pertama ini teman-teman, aku mau review bangunan yang direkomendasikan oleh Almer dan Aira guys. Katanya ada airport terbaru nih. Wow, aku pikir airportnya itu di update terbaru. Ternyata ini bangunan ya guys ya. Coba deh, kita cek dulu aja ya. ID-nya itu 15162597115 guys. Oke, aku download. Ini dia airport terbaru YouTube Almer dan Aira. Oh, ini dia guys yang buat sama yang komen loh. Makasih ya buat kamu yang sudah rekomendasiin dan buat bangunannya. Oke, kalau gitu kita like. Loh, kok Sakura ini kok hilang? Sakura ini? Lah, Sakura. Sakura ini mana nih guys? Terus mobil aku kok jadi hilang teman-teman? Aduh, bagaimana ini? Loh. Sakura ini di mana guys? Apa jangan-jangan dia ada di mobil? Coba ya kalau aku. Oh, pantas guys kalau mau mereview bangunan ya teman-teman ya. Ternyata aku baru tahu nih. Jadi barang-barang aku ini tadi yang mobil tadi nggak bisa guys. Oh my god, Sakura ini di mana guys? Coba kita balik ke rumahnya Sakura ini ya. Oh, Sakura ini kok kamu balik ke sini? Iya Sakura ini, aku terpental. Oh gitu, pantesan mobilnya nggak bisa dikeluarin ya guys ya. Oh, karena kan dia salah satu bagian dari props ya guys ya. Ya udah deh, apa boleh buat teman-teman, kita kembali lagi ke rumah Sakura ini dan memakai mobilnya Sakura ini aja ya. So kalau gitu langsung aja teman-teman kita menuju airport yang sudah dibuat nih. Katanya itu airport terbaru guys. Aku penasaran banget seperti apakah airportnya. Mudah-mudahan di Sakura nanti update yang terbaru juga ada airport ya guys ya. Soalnya kan udah ada helikopter nih. Kira-kira, keren. Lihat teman-teman. Lihat guys, ada tulisan tuh Sakura. Apa tulisannya? Sakura International Airport guys. Lihat guys, ada air mancur di depan. Sakura ini. Mana Sakura ini kok guys? Ya udah deh, aku parkirin di sini aja mobilnya ya. Wow, ini cakep banget guys, parah mewah banget airportnya. Aduh, ini Sakura ini mana sih guys? Dia selalu menghilang saat dibutuhkan. Sakura ini, kira kamu ada juga. Sakura ini airport. Iya, airport terbaru di Sakura. Ayo cepetan kita lihat sama-sama. Wah, benar-benar persis guys seperti airport loh. Lihat ya guys, ada elevatornya loh di sini, eskalatornya, ada tempat pembelian tiketnya. Ayo. Kita beli. Emang kamu mau terbang kemana? Kan lagi nggak boleh terbang. Iya juga sih Sakura nih, tapi di sini untuk pembelian tiketnya pantas masih kosong ya. Nah, nanti kalau kamu bawa koper, kamu taruh di sini kopernya nih.
masuk ke dalam mesin ini supaya dideteksi ada bom gak. Oh gitu Sakura nih, iya. Jadi kalau nanti bunyinya kayak gitu tuh kamu tuh membawa sesuatu yang berbahaya tahu. Oh, so tahu kamu, iya beneran. Kamu nih aku kasih tahu nih Neil nih. Lihat nih Sakura nih, ini apa ya? Coba guys kita keliling dulu ya. Oh ini mungkin mesin ATM ya guys ya, karena kan bisa untuk mengambil uang. Aku mah gak perlu pakai mesin ATM guys. Minta Sakuroni aja. Sakuroni berikan uangmu. Oh dikasih 100 yen, terima kasih. Iya deh sama-sama. Hanya uang untukmu mah apa saja boleh lah Sakuroni. Ah kamu bisa aja Sakuroni. Ayo cepetan aku pengen naik ke tangga sini nih. Wih guys ini bagus banget loh. Eskalatornya hampir mirip seperti yang asli. Coba kita lihat, ini kan airpodnya ya guys ya. Oh ini ada ruang tunggunya teman-teman. Wah asiknya. Lihat nih, di sini juga ada kafe loh. Wah ini kan dari Coca-Cola guys. Ih kreatif banget ya dia buatnya ya teman-teman ya. Di sini juga ada meja makannya. Tuh kan dari luar aja mobilnya Sakura ini bisa terlihat tuh teman-teman. Wow. Coba-coba aku pengen lihat ke arah belakang. Mana nih Sakura ini hilang terus diam nih. Ah bodo amat ah. Ya udah kalau gitu guys, langsung aja lah aku ke belakang aja ya teman-teman. Aku pengen lihat nih jangan-jangan ada pesawatnya lagi ya. Coba kita lihat dulu. Itu dia Sakura nih. Sakura nih tungguin dulu. Iya, lihat Sakura nih. Mana ya pesawatnya ya? Oh iya, belum ada guys, tapi di sini. Wah, ada di sini juga nih. Ada tempat apa nih? Oh, ini untuk yang mantau pesawatnya itu loh teman-teman. Wah, kepikiran banget ya. Berarti sebenarnya pesawatnya tuh harusnya di sini guys. Karena kan ini untuk turun ya. Tuh ya kan. Wow. Bagus banget teman-teman. Aku suka banget sama airportnya seperti ini nih. Harusnya kita bawa helikopter ke sini guys supaya kita bisa mendarat di sini. So kalau gitu teman-teman, aku langsung ketemu Sakuroni dulu aja ya. Jadi di sini bangunannya selain ada airport, di sini juga ada gedung kosong gitu guys. Sama di sini dikasih tanaman-tanaman gitu ya, rumput-rumput untuk penghijauan gitu loh. Oke, kalau gitu teman-teman, aku langsung aja telepon Sakuroni ya. Sakuroni, gimana menurut kamu airportnya keren gak? Keren banget Sakuroni, sayangnya gak ada pesawatnya ya. Iya, nanti aja kita cari pesawatnya. Yaudah kalau gitu aku mau traktir kamu makan ya. Kamu mau traktir aku? Iya, kan kamu sudah menemani aku untuk mereview bangunan. Yuk aku traktir kamu. Emang gimana kamu traktirnya? Kamu mau makan apa? Makan yang enak dong. Oke, Sakuroni, aku akan tunjukkan restoran yang enak. Apa itu restorannya? Coba ya aku search dulu ya ID-nya ya. Jadi guys untuk bangunan yang kedua ini direkomendasikan oleh Muhammad Rido guys. Katanya ada toko pizza. Nah kita lihat ya toko pizzanya ya. 291629896086627. Oke kita download. Ini dia Pizza Hut Rido Gaming. Oh sepertinya yang buat sama rekomendasi sama guys orangnya. Oke langsung kita like kalau begitu. Dan kita menuju ke toko Pizza Hutnya ya. Yuhu. Kayaknya kreatif-kreatif banget nih bangunan dari kalian. Aku gak nyangka loh teman-teman tadi airportnya bagus banget beneran deh. Nah ini, wah itu dia toko pizzanya. Wow, sudah sampai. Ayo Sakuroni, cepatlah keluar. Lihat tuh, toko pizza by Rido Gaming. Ada Mandiri, ada BCA, asik ada ATM-nya. Lihat teman-teman di sini dikasih meja-meja ya. Terus mejanya juga colorful gitu. Terus di sini juga ada tong sampahnya, ada tamannya. Nah, di sini untuk pesannya, guys. Jadi kalau mau order di sini nih. Sakuroni, kamu mau pizza apa? Mau rasa apa? Aku mah apa aja lah. Meat lovers juga boleh kok atau yang lain-lain juga boleh. Oh, oke. Lihat guys, rapi banget ya Pizza Hut-nya ya. Yaudah Sakuroni, kamu duduk di sini dulu, aku masakin loh. Kok kamu malah pindah ke situ? Aku duduk di sini aja lah di tengah-tengah deh. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana ya. Oke, Sakuroni. Ayo guys, kalau gitu kita lihat dulu ya. Jadi sebelum masuk teman-teman kita cuci tangan dulu nih baru kita pesen makanannya di sini. So kalau gitu aku pengen masuk nih ke toko pizzanya. Wah ini dia guys pizza yang ingin dibuat oleh Sakuroni untuk Sakuroni nih. Jadi kita langsung panggang di sini dan di sini ada piring-piringnya dan kulkasnya banyak banget ya guys ya. Ada minuman, ada makanan, rapi sekali. Dan ini meja kasirnya guys. Oke kalau gitu teman-teman ini Sakuroni akan membuat pizza. Tapi pizzanya sayang banget ya nggak bisa dibawa ya guys ya. Tapi aku punya cara khusus guys. Coba kita lihat ya. Aku pengen tahu sesuatu makanan di sini bisa nggak Sakuroni? Nih ya coba ya. Kita coba tambahin ya guys ya. Kira-kira bisa tambah. Nah hamburger aja guys kita taruh ya. Oke kalau gitu kita naikin ke atas teman-teman.
Sakuroni, ini dia. Loh, kok burgernya melayang sih Sakuroni? Melayang ya Sakuroni ya. Yaudah kalau gitu aku besarin sedikit deh supaya kamu bisa makan. Gimana nih? Wah, terlalu besar Sakuroni. Ini kamu sama aja bikin aku jadi gemuk nih. Enggak kok, kamu sedikit aja makannya. Yaudah kalau kamu gak mau, kamu pulang aja ke sana. Udah aku pulang aja deh kalau gitu. Coba guys kita lihat dia pulang gak ya teman-teman. Ah, enggak juga Sakuroni, tetap aja dia mau makan pizzanya. Yaudah teman-teman kalau gitu ini dia toko pizza yang dibuat oleh Rido. Bagus banget ya guys ya. Lihat tuh guys, dari jauh aja pemandangannya cantik banget ya. Karena ada pohon kelapanya, ada pohon sakuranya. Wah, pokoknya desainnya menarik banget nih guys. Dan tadi juga kita sudah lihat airport terbaru yang ada di Sakura ya. Tapi ini bahannya dari props guys. So kalau gitu teman-teman sampai di sini aja video kali ini. Makasih banget buat kalian yang sudah kasih tahu Bang Manania dan sudah rekomendasiin juga ya. So kalau gitu jangan lupa di like seperti biasa jempol ya kalau kalian suka. So subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anilani karena sana juga aku main game Sakura Speed Sweater. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di